Mau kemana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di AF Bimantara. Oke, saat ini saya mau jelasin cara merawat gecko sehari-hari, seperti kasih makan, kasih minum, terus bersihin kandang. Itu nanti saya kasih tahu guys. Oke, ikutin terus channel saya di AF Bimantara. Jangan lupa follow dan subscribe my channel supaya saya bisa buat video-video menarik lagi ke depannya. Oke, langsung aja kita buat video untuk merawat gecko saya. Caranya gampang banget guys. Kita tinggal kalau mau bersihin kotoran yang ada di kandang ini saya ada dua nih, pakai akuarium satu. Ini saya pakai toples apa sih ya namanya ya, tempat buat donat itu ya, sejenis bahannya pasti kayak tupperware gitu. Nah, bahan-bahannya gampang guys, kertas doang, hanya selembar kertas buat alas gecko. Bisa tisu karena di sini tisu saya habis, belum beli, jadi saya pakai kertas dulu. Goblok. Tisu juga bisa. Nah, ini saya mau kenalin gecko saya dulu guys. Saya di sini melihara gecko. Goblok. Melihara gecko lemon frost. Nah, kalau ini emang dia jantan. Dia cukup liar guys, karena berantem pas sama yang cowokan yang di toples ini. Itu pernah berantem, jadi dia kayak masih liar gitu, jadi gimana ya, susah buat tantang. Ini gecko yang ada di akuarium. Lanjut. Nah, kalau ini sepasang guys, sepasang teman-teman. Dia emang suka main di badan ini, sepasang ini. Ini gecko-nya. Nah, dia sepasang nih, ini jantan, ini betina. Kita meliharanya yang lemon frost PH Raptor. Bagus kan? Ini cewek, ini cowok, betina, jantan. Dia sih anteng. Enak diajak buat main tuh enak. Oke. Langsung aja ya. Nih cara bersihinnya itu gampang banget, dan di sini saya juga mau ngasih makan sekalian nih, pakai air putih, kalau saya pakai aqua sama jangkrik. Caranya gampang guys, kita tinggal ambil kertas yang mana tuh. Udah ada kotorannya guys, tinggal kita ganti aja. A few minutes later. Ini betina lemon frost, ini jantan lemon frost. Nah, ini dia sukanya ngumpet-ngumpet terus nih di tempat ini. Saya bikin tempat gini buat tidurnya dia nih. Aduh, bagus kan? Sombong amat. Nah, ini yang udah gede banget ini, udah sekitarannya dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Hampir mau 9 bulan ini. Bagus tuh. Ini jantan.
Ini betina. Oke, sekarang kita lanjut kasih makan kepada gecko. Pertama kita kasih jangkrik ya guys. Ini saya udah ngambil satu jangkrik. Lalu kita campur ke kalsium guys. Kalsium saya ini habis guys, belum sempat beli. Nah, jangkrik kita campur ke, aduh, mana tadi? Nah, ini udah tercampur. Kalsium ini gunanya untuk gecko waktu lagi makan, itu dia memakan kalsium juga supaya tulang geckonya itu kuat, guys. Karena ini kan sejenis toke, ya tulangnya itu lunak biar kuat gitu tulang. Nih, cara makannya gini aja, kasih kita yang gede ya. Ting. Nah, tuh. Dia sampai ngeliat dulu baru bisa makan karena jangkriknya itu kan gerak-gerak. Tuh dia baru bisa ngeliat. Tuh, kan lucu kan? Tadi nih udah dikasih makan sih. Nah, ini sekarang udah makan. Yeay. Yeay. Oke, sekarang kita tinggal kasih minumnya. Red. Itu ada kalsiumnya. Nah, ini banyak kita kasih minum. Awas. Awas. Nah, kasih minum. Hei, mau kemana? Emang ya, kalau yang betina ini dia... Apa sih ya namanya ya? Suka lari-larian mulu. Hei. Hei. Nah, ini yang betinanya. Nah, ini yang mau ini entah kenapa run. Hey, mau kemana? Dia suka gini, suka kayak apa ya, kayak stres begini gara-gara berantem kemarin. Makanya kita biarin dulu dah sampai dia benar-benar tenang. Nah, kalau ini emang betinanya pengennya keluar mulu dia. Bagus kan? Kalau yang satunya lagi kebo dia tuh. Di dalam terus. Masuk kamar. Ayo kita gerecokin lagi. Keluar, keluar, keluar. Nah ini emang Pak udah gede banget sih. Dia enak bisa diajak keluar. Bagus. Hai. Ini akte lahirnya dia nih. 5 September 2020. Cowok. Matanya. Ini udah ganti kulit satu kali nih. Gede banget kan? A few minutes later. Run. Kali ini emang saya bingung. Ini enggak pernah diem. Ini betinanya juga. Oke, jadi cukup sekian aja video dari saya. Jangan lupa follow dan subscribe AF Bimantara biar saya bisa bikin video jauh-jauh lebih banyak. Jangan lupa subscribe.